Dan tuan-tuan, kita kena tahu dalam senarai hadis daif ni, hadis daif ada tiga bahagian, ada tiga jenis. Yang pertama hadis palsu, yang kedua hadis terlalu daif, yang ketiga hadis daif ringan. Saya ulang, yang pertama hadis palsu, hadis daif tiga jenis: hadis palsu, hadis terlalu daif, hadis daif ringan. Okey, hadis palsu clear. Orang reka, nanti saya akan hurai lagi. Saya akan hurai lagi lebih panjang, saya nak bagi tahu secara umum. Yang kedua hadis terlalu daif. Apa makna hadis terlalu daif? Hadis terlalu daif ialah hadis yang telah dibuktikan ia bukan daripada Nabi. Hadis palsu dengan hadis terlalu daif mempunyai sifat yang sama. Apa dia? Ia bukan daripada Nabi. Dengan bukti, ia bukan daripada Nabi. Kalau dia bukan daripada Nabi, pasal apa tak panggil palsu je? Ulama hadis dia adil dalam menghukum. Hadis palsu, jadi palsu sebab apa? Orang sengaja reka. Orang yang pemalsu hadis tu, dia saja-saja pergi reka sandar kat Nabi, maka dipanggil palsu. Hadis yang terlalu daif kita tak panggil palsu, sebab pertama tidak ada bukti yang dia sengaja buat, maka dia merangkumi hadis terlalu daif, dia merangkumi hadis matruk. Tuan-tuan, hadis matruk, apa contoh hadis matruk? Hadis Al-Qamah yang derhaka pada ibu dia, riwayat daripada Faid ibn Abdul Rahman Abu Al-Warqa, dia adalah hadis matruk sebab Faid ni matruk. Apa contoh hadis matruk yang lain? Hadis matruk ni yang lain, siapa selawat atas aku 80 kali hari Jumaat, maka dapat pengampunan 80 tahun. Hadis ini matruk. Apa hadis matruk? Hadis matruk ada dua jenis, ada dua sebab. Yang pertama, seorang perawi yang mana dia ni telah ditangkap dan dikesan menipu dalam urusan dunia. Cakap dengan orang, tipu. Pergi kedai kopi, tipu. Tetapi tidak pernah terbukti dia menipu dalam hadis, maka dia matruk. Pasal apa tak letak sama dengan palsu? Pasal tak ada bukti dia palsukan hadis. Tapi riwayat yang dia bawa, riwayat tu dia sorang-sorang dia bawa. Nampak macam dia bohong lah. Tapi selagi mana tak ada bukti yang kata dia bohong, kita letak satu lagi, satu lagi status bawah sikit daripada palsu, matruk. Adilnya ulama hadis memberikan hukum, dia tak masuk satu bakul. Nombor dua hadis matruk, saya sebut tadi tuan-tuan, kalau dia pelihara hadis dia bagus, maka dia jadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Ada perawi kadang-kadang lupa memanjang, yang mana disilap dan lupa dia lebih banyak daripada daripada ingat dia. Nah, bismillah. Katalah dia riwayat 10 hadis, 9 silap. Dia ni terlalu daif, fastahaqqa tark. Layak untuk ditendang hadisnya keluar. Ini yang disebut oleh Ibn Hibban. Terlalu banyak melakukan kesilapan sehingga ulama tak pakai hadis dia. Tak ada nilai dia ni, laisa bi syai', tak ada nilai riwayatnya sebab dia terlalu banyak buat silap. Tu hadis matruk. Hadis terlalu daif juga hadis mungkar. Apa maksud hadis mungkar tuan-tuan? Kadang-kadang saya sebut hadis mungkar, hadis mungkar, orang tak faham istilah mungkar. Dia kata, tuan-tuan tengok geng-geng hadis ni baca doa apa mungkar. Saya nilai hadis doa makan Allahumma barik lana tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sebelum makan kan. Riwayat tu mungkar. Siapa kata mungkar?
Al-Bukhari kata mungkar, Ibn Hibban kata mungkar. Mungkar ni apa maksudnya? Pasal apa mungkar? Sebab ada seorang perawi nama dia Ibn Abi Zu'ayzi'ah, yang mana dia ni terlalu daif dan bersendiri dalam riwayat, maka riwayat tu dihukum mungkar oleh ulama-ulama hadis. Maka mungkar ni hadis terlalu daif. Apa maksud mungkar? Mungkar ni maksud dia hadis yang tidak dikenali oleh ulama-ulama hadis. Ulama hadis bila dengar hadis ni, tak pernah dengar hadis ni. Kalau saya tak pernah dengar tu biasa. Ni ulama hadis besar, macam Bukhari, macam Abu Hatim Ar-Razi, macam Ibn Mahdi, macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mereka tak pernah dengar asal hadis ni. Maka hadis tu digelar mungkar, hadis yang bukan daripada Nabi. Ada satu lagi hadis yang terlalu daif, hadis syaz tadi. Kita bagi contoh hadis syaz tadi kan, yang mana hadis yang dia riwayat menyanggahi riwayat majoriti. Yang majoriti tu yang sahih, yang mahfuz, yang terpelihara. Yang lawan dia, yang lemah tu syaz, tak boleh pakai langsung. Sebab kalau kita beramal dengan yang syaz, kita meninggalkan yang paling sahih. Nampak? Ada lagi hadis yang terlalu daif, mungkar, syadz, matruk. Satu lagi, ma'lul, hadis yang cacat, yang mana matan dia, saya sebut tadi, matan dia bercanggah dengan Quran, matan dia bercanggah dengan akal. Yang ni hadis ma'lul, hadis cacat, juga terlalu daif. Hadis daif yang ringan, tentu hadis daif ringan apa? Dan yang satu lagi yang last, yang terlalu daif juga, muttarib. Hadis muttarib. Tentu hadis muttarib. Tak tahu kan? Saya nak urai pun susah tak? Yang mana hadis muttarib ni, hadis tu terlalu banyak percanggahan, yang mana yang buat percanggahan tu semua satu level, sampai kita tak boleh nak buat keputusan, mana satu yang betul? Ni ke betul? Yang ni bercanggah dengan dia. Yang ni ke betul? Yang ni bercanggah dengan dia. Kita tak boleh buat keputusan. Semua gugur. Semua tak boleh pakai. Buang-buang semua. Tidak ada bukti nak pilih salah satu. Itu hadis muttarib. Okey. Pening lah ni, dia kata. Jangan tinggi sangat, Ustaz. Kalau rasa macam dah ambil degree pula, dia kata. Okey, kau lah. Boleh, eh? Hadis yang daif ringan, apa dia? Daif ringan ni kalau sanad terputus, kalau perawi tak dikenali, disebut nama tapi tak dikenali, ataupun perawi dia ingatan tak apa kuat, 50-50, dia riwayat 10, 5 betul, 5 tak betul. Yang ni 50-50, 50 daripada Nabi mungkin, 50 pun mungkin bukan daripada Nabi. Bila 50-50, kita tak boleh sandar dekat Nabi.